di KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu berharap anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Sebelum cikgu memulakan pembelajaran hari ini, izinkan cikgu memperkenalkan diri. Saya Cikgu Izian dari SMK Agama Putrajaya. Pada hari ini, cikgu akan berkongsi ilmu matematik tingkatan 1, bab 8 iaitu garis dan sudut. Topik yang akan cikgu fokuskan pada hari ini ialah kaedah menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis selari, garis rentas lintang, sudut dongak dan sudut tunduk. Cikgu berharap agar murid-murid boleh bersedia dengan alat tulis, buku catatan, buku teks matematik tingkatan 1 dan kalkulator bagi memudahkan sesi pembelajaran pada hari ini. Mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat pertama, menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang apabila nilai sudut lain diberi. Kedua, mengenal dan mewakilkan sudut dongak dan sudut tunduk dalam situasi kehidupan sebenar. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Baiklah, sebelum cikgu menerangkan dengan lebih lanjut, ayuh kita lihat paparan di skrin. Murid-murid pastinya biasa lihat objek yang berada dalam bulatan merah ini. Betul, ini ialah gambar ampaian yang biasa dilihat di rumah atau tempat kediaman. Perhatikan garis-garis pada ampaian ini. Sekarang, mari kita sama-sama lihat pada objek di atas meja ini. Tahukah murid-murid objek apakah ini? Ya, tepat sekali. Ianya adalah rehal. Perhatikan garis-garis yang membentuk rehal ini. Jadi, cikgu ingin bertanya, apakah persamaan yang dapat murid-murid lihat antara kedua-dua gambar dan objek yang ditunjukkan tadi? Ya, kedua-dua objek menunjukkan terdapat beberapa garis selari dan tidak selari yang bersilang. Maka, garis-garis ini membentuk beberapa sudut antara satu sama lain. Nilai sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang dan garis selari boleh ditentukan dengan menggunakan ciri-ciri sudut yang telah kita pelajari sebelum ini, iaitu sudut sepadan, sudut selang-seli, sudut pedalaman, sudut bersebelahan dan sudut bertentangan. Baiklah murid-murid, cuba lihat contoh pertama ini. Dalam rajah di bawah, KL, MN dan OP ialah garis selari. Cari nilai sudut A, B dan C. Berdasarkan soalan ini, kita dapat lihat dua garis rentas lintang iaitu IJ dan XY telah bersilang dengan tiga garis selari iaitu garis KL, MN dan OP. Sudut yang diberi bersama soalan ialah sudut 119 darjah dan 55 darjah. Oleh itu, sudut A boleh dicari menggunakan ciri sudut selang-seli, iaitu sudut yang sama nilai dibentuk oleh imej huruf Z. Maka, nilai sudut A adalah 55 darjah. Perhatikan garis rentas lintang XY. Terdapat tiga sudut sepadan yang dibentuk oleh garis ini. Maka, sudut B bersamaan dengan 119 darjah menggunakan ciri sudut sepadan. Sudut B dan C pula boleh ditentukan menggunakan ciri sudut pedalaman. Hasil tambah sudut B dan C seharusnya 180 darjah.
Kita telah mengetahui nilai B iaitu 119 darjah. Maka nilai C adalah 180 darjah tolak dengan 119 darjah bersamaan dengan 61 darjah. Kita lihat contoh kedua. Suatu contoh situasi dalam kehidupan seharian. Gambar ini menunjukkan sebuah pintu. Terdapat dua garis selari, iaitu garis PQ dan RS, serta dua garis rentas lintang AB dan CD pada pintu ini. Murid-murid perlu mencari nilai sudut A, B, C dan D, di mana sudut yang diberi bersama soalan ialah 111 darjah dan 76 darjah. Cuba murid-murid perhatikan apakah perkaitan antara sudut yang diberi dengan sudut yang ingin dicari. Ya, tepat sekali. Nilai sudut A boleh dicari menggunakan ciri sudut sepadan. Oleh itu, A bersamaan 76 darjah. Bagaimana pula dengan sudut D? Betul murid-murid, sudut D adalah sudut bersebelahan dengan 111 darjah. Oleh itu, nilai sudut D adalah 180 darjah tolak dengan 111 darjah bersamaan dengan 69 darjah. Sudut C pula boleh ditentukan menggunakan ciri sudut pedalaman. Oleh itu, nilai sudut C ialah 180 darjah tolak 111 darjah bersamaan dengan 69 darjah. Akhir sekali, nilai sudut B boleh ditentukan menggunakan ciri sudut bertentangan kerana sudut B bertentangan dengan sudut C. Oleh itu, ia bernilai sama iaitu 69 darjah. Kita teruskan dengan contoh ketiga. Rajah menunjukkan dua garis selari, RST dan UV pada cubin dinding. Selain itu, terdapat dua garis rentas lintang, US dan UT pada kedua-dua garis selari tersebut. Diberi, nilai sudut SUT ialah 26 darjah dan TUV ialah 41 darjah. Nilai sudut M boleh ditentukan menggunakan ciri sudut selang seli. Maka nilai sudut STU adalah sama dengan nilai sudut TUV, iaitu 41 darjah. Oleh itu, M ialah 41 darjah. Bolehkah murid-murid cari nilai sudut K menggunakan kaedah yang sama? Tepat sekali. Dengan menggunakan ciri sudut selang seli, nilai sudut K bersamaan dengan nilai sudut SUV iaitu 26 darjah tambah 41 darjah. Oleh itu, nilai sudut K adalah 67 darjah. Cikgu harap dengan penerangan sebelum ini, murid-murid memahami kaedah menentukan nilai sudut berkaitan garis selari dan garis rentas lintang apabila nilai sudut lain diberi. Mari kita mengenal sudut dongak dan sudut tunduk pula. Perhatikan situasi ini. Seseorang sedang melihat suatu objek pada aras yang lebih tinggi. Arah penglihatan dilukis ke atas dan menuju ke arah objek. Garis yang mengufuk dengan mata pemerhati dinamakan sebagai garis mengufuk. Sudut di antara arah penglihatan dengan garis mengufuk dinamakan sebagai sudut dongak.
Seterusnya, mari kita mengenal sudut tunduk. Lihat situasi. Seseorang sedang memerhatikan suatu objek pada aras yang lebih rendah. Arah penglihatan dilukis ke bawah dan menuju ke arah objek. Garis yang mengufuk dengan mata pemerhati dinamakan sebagai garis mengufuk. Sudut di antara arah penglihatan dan garis mengufuk dinamakan sebagai sudut tunduk. Murid-murid harus sentiasa ingat bahawa sudut dongak dan sudut tunduk ini adalah sentiasa sudut tirus. Ini bermaksud nilainya tidak akan melebihi 90 darjah. Jom kita lihat contoh pertama. Rajah menunjukkan kedudukan Hana sedang melihat papan tanda bilik guru. Lukis dan labelkan sudut dongak papan tanda dari Hana. Murid-murid semua, soalan meminta untuk melukis dan melabel sudut dongak. Langkah pertama adalah mengenal pasti kedudukan pemerhati. Dalam kes ini ialah Hana, kerana garis mengufuk perlu dilukis selari dengan pemerhati. Murid-murid perlu sentiasa ingat untuk mencari perkataan dari dalam soalan, kerana perkataan dari itu adalah kunci untuk melukis garis mengufuk. Langkah kedua, lukis garisan arah penglihatan ke arah papan tanda. Seterusnya, lukis sudut di antara kedua-dua garisan tersebut. Langkah terakhir ialah labelkan sudut tersebut. Baik, tanpa membuang masa, mari kita lihat contoh kedua. Rajah menunjukkan kedudukan Hana sedang melihat telefon bimbit. Lukis dan labelkan sudut dongak Hana dari telefon bimbit. Murid-murid semua, soalan meminta untuk melukis dan melabel sudut dongak. Langkah pertama adalah melukis garis mengufuk. Untuk melukis garisan ini, murid-murid perlu melihat perkataan dari di dalam soalan. Berdasarkan soalan, sudut dongak yang perlu dilukis adalah dari telefon bimbit. Oleh itu, garis lurus mengufuk perlu dilukis pada telefon bimbit. Langkah kedua, lukis garis arah penglihatan dari telefon bimbit ke mata Hana. Seterusnya, lukis sudut di antara kedua-dua garisan tersebut. Akhir sekali, labelkan sudut tersebut sebagai sudut dongak. Jom lihat contoh lain. Rajah menunjukkan kedudukan Wani dan Shu di dua buah bangunan pada tanah mengufuk. Lukis dan labelkan A sudut I yang mewakili sudut dongak Wani dari Shu, dan sudut J yang mewakili sudut tunduk Shu dari Wani. Untuk menjawab soalan A, langkah pertama adalah lukis garis mengufuk pada Shu. Langkah kedua pula adalah lukis garis arah penglihatan Shu kepada Wani. Akhir sekali, labelkan sudut di antara dua garis ini sebagai I. Untuk menjawab soalan B pula, langkah pertama adalah lukis garis mengufuk pada Wani. Langkah kedua adalah lukis garis arah penglihatan Wani kepada Shu. Akhir sekali, labelkan sudut di antara dua garis ini sebagai J. Thank you.
Mari cikgu tunjukkan contoh keempat. Soalannya, Rajah menunjukkan Abdul berdiri di atas sebuah bukit dan memerhatikan seekor burung dan sebiji bola. Wakilkan situasi ini dengan melukis dan melabelkan A, sudut A yang mewakili sudut dongak burung itu dari Abdul, dan B, sudut B yang mewakili sudut tunduk bola itu dari Abdul. Untuk menjawab soalan A, pertama sekali lukis garis mengufuk pada Abdul. Seterusnya, lukis garis arah penglihatan Abdul ke arah burung. Akhir sekali, labelkan sudut di antara dua garis ini sebagai A. Untuk menjawab soalan B juga, mulakan dengan melukis garis mengufuk pada Abdul, diikuti oleh garis arah penglihatan Abdul ke arah bola. Akhir sekali, labelkan sudut di antara dua garis ini sebagai B. Cikgu rasa murid-murid pasti telah mahir dengan soalan berkaitan sudut tunduk dan sudut dongak ini. Mari cikgu cuba uji dengan soalan tambahan. Cuba murid-murid labelkan sudut dongak Abdul dari bola. Syabas murid-murid. Ya, kunci perkataan ialah dari bola. Maka sudut dongak Abdul dari bola adalah seperti yang dilukis dengan warna merah. Baiklah, sekarang kita akan cuba menyelesaikan masalah yang melibatkan garis dan sudut yang telah dipelajari. Kita lihat soalan 1. Dalam rajah di atas, nyatakan A, garis mengufuk, B, sudut mendongak, C, sudut tunduk, dan D, sepasang sudut yang sama. Untuk soalan A, terdapat dua garis mengufuk pada rajah, iaitu garis AP dan CQ. Untuk soalan B pula, sudut mendongak adalah sudut CQB dan CQA. Manakala untuk menjawab soalan C, sudut tunduk diwakilkan oleh sudut PAQ. Berdasarkan rajah juga, kita dapat mengenal pasti sepasang sudut yang sama, iaitu sudut PAQ dan AQC yang bernilai 30 darjah. Akhir sekali, untuk mencari nilai sudut AQB, murid-murid hanya perlu menolak nilai sudut BQC dari sudut AQC. 30 darjah ditolak dengan 15 darjah, maka jawapannya adalah 15 darjah. Untuk mengukuhkan lagi kefahaman, mari cikgu bantu untuk soalan seterusnya. Dalam rajah di bawah, PQ dan RS ialah garis mengufuk. Sudut dongak Q dari R ialah 40 darjah. Cari nilai A tambah B. Setiap kali menjawab soalan matematik, murid-murid perlu sentiasa meneliti kehendak soalan dan maklumat yang diberi. Kehendak soalan ini ialah untuk mencari hasil tambah nilai A dan B. Oleh itu, kita perlu mencari nilai A dan B terlebih dahulu. Maklumat yang diberi bersama soalan pula adalah terdapat dua pasang garis lurus yang selari, iaitu garis PQ dan RS serta garis TQ dan SV. Oleh itu, nilai sudut PQR boleh dicari menggunakan ciri sudut pedalaman. Sudut PQR adalah hasil tolak 40 darjah dari 180 darjah. Maka nilainya adalah 140 darjah. Untuk mencari nilai A, murid-murid perlu menggunakan ciri sudut bagi bulatan penuh. Oleh kerana jumlah sudut bagi bulatan penuh ialah 360 darjah, maka sudut A bersamaan dengan 100 darjah. Seterusnya, untuk mencari nilai B, murid-murid perlu memanjangkan garis TQ dan garis RS agar bersilang. Apabila bersilang, dapat dilihat bahawa sudut sepadan 4B yang dibentuk adalah bertentangan dengan sudut sepadan 120 darjah.
maka persamaan linear dengan satu pemboleh ubah dapat dibentuk, iaitu 4B bersamaan dengan 120 darjah menghasilkan B 30 darjah. Akhir sekali, jawapan bagi hasil tambah A dan B adalah 130 darjah. Tanpa membuang masa, mari kita baca bersama-sama soalan yang ketiga. Pada pukul 8 pagi, sudut dongak bagi puncak sebuah menara dari hujung bayang-bayangnya ialah 38 darjah. Pada pukul 11 pagi, sudut dongak bagi puncak menara itu dari hujung bayang-bayangnya ialah 70 darjah. Lakar sebuah rajah untuk menunjukkan sudut dongak itu. Mula-mula, murid-murid perlu lukis dan labelkan menara. Langkah kedua, lukis garis memufuk pada tanah dan puncak menara. Seterusnya, lukiskan dua garis lurus yang menyambungkan puncak menara ke garis memufuk tanah. Labelkan sudut 38 darjah dan 70 darjah. Harus diingat bahawa sudut 70 darjah adalah lebih besar dari sudut 38 darjah. Oleh itu, ia berada lebih hampir dengan menara, iaitu di sebelah kanan sudut 38 darjah. Kita lihat contoh soalan yang berikutnya. Berdasarkan rajah, kita dapati RS dan FGH adalah dua tiang yang menegak di atas satah mengufuk. Tentukan sudut dongak F dari R. Kita ada empat pilihan jawapan. A. Sudut GFR, B. Sudut GRH, C. Sudut FRH, dan D. Sudut FRG. Dapatkah murid-murid menentukan sudut yang diminta? Mari cikgu bantu. RG merupakan garis mengufuk dari R. Murid-murid boleh terus sebutkan jawapannya? Tepat sekali. D ialah jawapannya, iaitu sudut FRG. Demikian tadi sesi pembelajaran kita pada hari ini. Mari cikgu simpulkan apa yang kita telah pelajari. Murid-murid telah belajar bahawa nilai sudut pada garis selari, garis rentas lintang, sudut dongak serta sudut tunduk boleh ditentukan dengan menggunakan ciri-ciri sudut yang berkaitan. Selain itu, murid-murid juga telah belajar kaedah untuk mengenal dan mewakilkan sudut dongak dan sudut tunduk dalam situasi kehidupan sebenar. Syabas dan tahniah cikgu ucapkan kerana berjaya mengikuti pembelajaran sehingga ke akhir sesi. Cikgu amat berharap murid-murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari bagi menyelesaikan masalah berkaitan garis dan sudut. Untuk mahir matematik, murid-murid perlu cuba menjawab pelbagai bentuk soalan dan perbanyakkan latihan. Terima kasih kerana telah mengikuti pembelajaran hari ini. Cikgu doakan semoga murid-murid mendapat keputusan yang cemerlang.
Salam sayang daripada saya, Cikgu Izian. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.